wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Cak Otong, salam lebar. Saya begitu apa ya, saya nggak ngerti apa ini, bangga apa bahagia campur aduk begitu dihubungi sama Mas Anas. Ya, tanggal 22 siang isi acara di kantor PKB di Hall Kesudian Tengah. Saya gak pakai mikir saja, ya. Saya gak mikir bayaran, saya gak mikir apa. Bener, yang mikir kan panitia. Kalau saya ikut mikir kan saya jadi panitia. Bukan sombong ya, itu sebenarnya siang ini ada acara di Kementerian di Kominfo. Tapi saya memilih hadir di PKB untuk Hall Kesudian. Kalau ini gak perlu tepuk tangan, saya hadir, gak hadir di sana karena memang gak diundang. Saya hanya sampaikan informasi, kapan, kapan? Bila saya pelit, bagi-bagi informasi tentang uang. Tapi, terima kasih dan terhormat luar biasa. Ini tokoh-tokoh di depan saya ini orang yang menurut saya sangat luar biasa. Dan terus terang saya ini Gus Durian. Saya mengagumi dulu sejak dulu. Walaupun saya sebenarnya bukan warga itu, tapi nggak tahu kenapa saya bisa dekat dengan itu. Ini saya cerita fakta. Tahun 96 saya itu kerja di anak perusahaan gudang garam, tapi dia membangun kondominium. Bosnya itu orang Inggris, wakilnya orang Jepang yang mimpin proyek. Saya anak buahnya. Ya betul. Saya itu bukan orang NU, tapi saya dulu rutin mulai kuliah. Saya itu ke Embong Malang, di Surabaya ada Embong Malang. Jadi bikin Embong Malang itu ada tempat bikin bordir, kaos, topi gitu. Saya selalu bordir topi di sana. Jadi topi saya itu warnanya hitam, depannya logonya NU. Samping kanan ini Nahdlatul Ulama, samping ini Cak Lontong, itu saya bordir. 5 kali saya lakukan itu karena 5 kali juga hilang. Setiap hilang saya pesen lagi, setiap hilang pesen lagi, 5 kali. Yang terakhir saya lakukan saat saya kerja di sini. Saya pakai topi itu setelah, mungkin setengah tahun saya kerja pakai topi itu. Logonya Nahdlatul Ulama, ini tulisan Nahdlatul Ulama, Cak Lontong. Saya ditegur dengan sama pimpinan perusahaan. Tidak boleh. Jadi pimpinan perusahaan kalau kerja enggak boleh pakai atribut apapun, organisasi apapun enggak boleh. Ya saya di meja saya termasuk seperti Cak Emin, saya orang yang enggak suka konflik. Saya bingung. Tapi besoknya saya tetap pakai topi itu, dan saya ditegur lagi, dan saya jawab, saya kesini kan nggak bolehnya kalau kerja, makanya saya selama ngantor saya nggak mau kerja, saya pakai topi ini. Saya memang datang ke kantor, saya bisa nggak ngapa-ngapain, gua nggak beramalan, saya nggak kerja. Sejak itu saya dibebaskan, mau pakai topi maka pokoknya kamu kerja. Ini pengalaman bener. Dan ada yang menarik lagi, saya itu gak pernah ikut yang namanya, apalagi Pilpres ya, kampanye itu. Baru Pak Jokowi kemarin saya mau ikut kampanye presiden. Sama waktu Gus Dur terpilih presiden, itu pagi harinya saya ini keliling Surabaya naik motor, bolos kerja. Saya kayak merayakan kemenangan tapi sendirian. Saya lakukan benar. Demi Allah saya lakukan. Saya keliling Surabaya naik GL 100 saya. Motor-motor. Jadi saya gini-gini ya. Oh, saya pakai helm full face. Saya ternyata kan paling mendengar saya sendiri. Tapi saya kali ini. Saya lakukan itu. Saya sebenarnya gak ngerti saya ini kenapa. Ya. Tapi ternyata memang berkata-kata seperti yang disampaikan. Karena ternyata alhamdulillah beliau ini Gus Dur itu menganggap saya seperti saudara sendiri. Waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau, saya sampaikan, wah
saudara siapa ya? Kita nganggap saya saudara. Kalau nggak dianggap saudara sendiri kan nggak mungkin manggil saudara. Itu lah yang berbeda. Karena saya bangga. Kalau sama Waimam, jadi saya punya kedekatan. Ya hubungan emosional kita dekat. Hanya kalau dekat saya bawanya emosi terus. Tapi kalau Cak Imin ini lagi emang baik. Ketemu saya berapa? Lama berapa tahun yang Cak, ya apa? Wah jauh sepi pak. Kayak keluarga sampean 1000 US dollar. Setengah tahun berikutnya ketemu lagi. Gimana ya? Aduh, sepi juga pak. Hampir 1000. Alhamdulillah. Nanti siang begitu nyampe langsung ketemu. Gimana? Alhamdulillah ya. Saya sudah coba alhamdulillah lancar berkat doa. Tolong yang 2000 dikit. Banyak membaca buku beliau.
bukan hanya membaca buku, menirukan kebiasaan. Beliau ini kalau menghadiri acara-acara penting, itu sering nggak tahu disengaja atau tidak tidur. Beliau ini tidur, saya tiru. Saya kuliah itu nggak sampai 10 menit tidur, tidur. Bedanya bekal beliau kan begitu selesai, misalnya ada yang laporan atau ada sambutan atau ada yang presentasi atau apa, beliau itu kan begitu selesai diberi kesempatan menanggapi, beliau langsung cepat tanggap. Kalau saya begitu selesai dibangunkan baru tahu bahwa sudah selesai kuliahnya. Itulah hebatnya. Makanya suka saya sampai sekolah pun sama dengan beliau. Beliau ini dulu sempat gak naik kelas. Saya malah dua kali. Saya pengen nirunya. Bener. Bukan karena bukan masalah pinter atau enggak pinter naik kelas. Buktinya saya. Saya itu karena niru Gus Dur saja enggak naik kelas. Kenapa saya niru beliau itu hanya sabar. Saya sabar. Dulu sekolah itu zaman saya sekolah SD itu masuk sekolah jam 7. Teman saya itu 7:30 sudah datang. Itu kan buru-buru, gak sabar.